Iki apa gigi? Tidak. Apa gigi? Sama Mbak Reni. Barangkali tahu. Ini apa? Garangan. Oh, garangan pemirsa. Saya kaos putih. Garang. Tanya saya garangan. Saya dibilang garangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sore ini saya lagi mereview keberadaan ular pemirsa. Ini ada anakan ular. Nggak tahu ini ular apa ini. Ntar kelisi paling. Ini yang tahu Mas Arno Gobret ini. Ntar apa ini? Nah, sangar. Ini anakan ular ini. Ini upasnya. Oh enggak ya? Sayang enggak ada Mas Arno. Ini kalau ada Mas Arno tak suruh nangkep ini. Lara apa ya ini? Gak ngerti wirip iki lho apa? Anakan ular biasa. Mas Arno lho apa iki, Mas? Barangkali buat teman-teman bisa kasih tahu saya ini ular apa namanya. Saya juga enggak berani mau nangkap. Wus. Dia joget-joget kayak tari ular aja ini. Ini enggak saya bunuh, biarkan dia hidup. Kasihan. Dia naik ke kursi ini. Kira-kira ada yang tahu teman-teman ini ular apa? Saya juga kurang tahu. Tapi lucu, unik, menarik. Apa ya? Dia mulai naik dia. Dia kok enggak takut sama kita ya? Ush. Lucu, ush. Mematok saya dia. Ini sangat kecil. Si anakan ini. Mau tak pindahin aja. Sebentar saya tak nyari kayu. Takut mau pegang. Pakai kayu ini aja. Ini pakai kayu lamtoro ini. Nanti biar dia tak pindah, mau tak pindah di ini. Ada pohon cabe ini. Ula bu. Sampean mriki? Nggih. Boten. Sampean mriki? Alit kok. Boten apa-apa sampean mriki. Lho. Kok emoh ngalane arti perkosae.
Niki lho, sampean persani. Nah, ini. Ayo naik, naik. Suruh naik ya. Belum mau dia. Eh, no. Mbok iki kewan apa ya iki? Ya, nih. Iki apa iki? Delok to. Sik to. Apa iki aku dudu ana ben ngerti? Iki apa ngono? Aku yo gak ero. Iki apa iki? Delok. Apa iki? Eh, delok ewang ana delok iki lho apa? Allah, ya Allah. Tok, tak kira nak rene masa ulo. Delok masa kaya apa? Eh kene segone anakku lho ya tak temen nek engko tambahan. Kare. Yuk. Apa? Masa ula to? Pateni ono. Aja wedi dosa dipateni. Dosa enggak boleh menular. Lho kae Mbak Nane ki nyambung. Tan, iki apa tan? Enggak tenanan dudun aku jenenge apa? Entar ngomong. Apa iki? Nek menurut Intan apa iki? Mbak Reni, niki kewan apa? Ini coba saya cari tahu sama Mbak Reni, barangkali tahu. Ini apa? Garangan. Oh, garangan pemirsa. Saya kaos putih. Garang. Tanya saya garangan. Saya dibilang garangan. Garangan toh Mbak iki? Ula kok ngene toh? Jare cekelan. Om, niki napa Om? Niki napa? Anak ula. Tapi kok alit? Ula napa niki, Om? Nang ketara iki, lha iki sirae. Ya, nek. Anak ula. Balat-balat. Lha iki kok Intan mlayu wae kok. Jare tak tekok Pak RT, Pak RT. Pak RT. Weruh iki jenenge apa? Jare ta, delokne aku iki ya penasaran. Kok enek kewan aneh. Tak tanya Pak RT dulu pemirsa. Enggak tahu saya ini namanya apa. Apa iki? Ulon. Masa ulo? Masa ulo? Terang apa enggak? Kata Pak RT ini anakan ular, enggak tahu bener apa enggak. Pak RT juga kadang bohong sama saya pemirsa. Akhirnya terjawab juga dari sekian persen hasil survei dari teman-teman. Ini Pak RT terakhir yang mampu memecahkan rekor. Ini ternyata beneran ular. Pak RT lagi ngumpulin pasir ini. Yowes Pak RT, tak guain ano. Eh Yam, apa ini ano? Yam. Tenanan ini. Ini apa ini? Ini apa? Aku ya penasaran kok. Hei. Mbah Win, napa niki? Mbah Win. Wis tak kek kene ben. Ino. Duduk nek ula iki. Ula. Uduk. Rene to jare deloken. So. Uduk lho. Duduk nek ula iki. Apa? Bunglon, bunglon. Bunglon paling. Ora wis ora tak video, kowe
Ternyata ular. Dah, kita lepas aja. Mau tak lepas di ini pada pohon morbei aja. Tak lepas di pohon morbei sama pohon garut ini. Cukup sekian pemirsa. Kali ini saya habis mereview ular kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ngopi lagi.